lama bungkam seribu bahasa soal isu perselingkuhannya dengan Ayus. Nisa Sabian akhirnya buka suara terkait isu kehamilan. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Nisa Sabian akhirnya buka suara. Seperti yang kita tahu semua, nama Nisa Sabian belakangan memang menjadi pembicaraan panas di kalangan masyarakat. Bukan tanpa alasan, Nisa Sabian menjadi buah bibir lantaran isu perselingkuhannya dengan sang keyboardis, yaitu Ayus. Bahkan, meski tanpa klarifikasi, Nisa Sabian dan Ayus sudah berani tampil di depan umum. Padahal, buntut dari isu perselingkuhan Ayus dan Nisa sendiri ialah gugatan cerai dari Riri Virus yang kala itu merupakan istri sah Ayus. Gosip pun makin memanas. Nisa bahkan sempat isukan telah menikah siri hingga amil anak Ayus. Melansir tribunews.com, isu hamil terkuak setelah beredar sebuah video yang memperlihatkan Nisa sedang mengelus perutnya. Sekarang Nisa berani mengklarifikasi mengenai rumor yang dan memang itu video sudah lama sekali, tahun 2019, ungkap Nisa. Sang vokalis pun mengaku bahwa ia tengah merasakan sakit di perutnya, sehingga hal inilah yang membuatnya mengelus-elus perut. "Pegang perut karena sakit perut," pungkas Nisa Sabian. Wah, menurut kamu gimana nih sobat Grit? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.